Senin 1 Mei 2023, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau pengamanan dan pengawalan unjuk rasa peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Istora Senayan, Jakarta. Di kesempatan ini, Kapolri mengucapkan selamat Hari Buruh dan berharap para buruh bisa mendapatkan hak-haknya demi kesejahteraan para buruh. Kapolri juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen buruh di tanah air atas perannya di garis terdepan sebagai penjaga tulang punggung perekonomian bangsa Indonesia. Atas pengawalan yang optimal dan humanis terhadap aksi buruh, Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyampaikan apresiasinya kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran. Masih dalam suasana Idul Fitri 1444 Hijriah, keluarga besar Mabes Polri mengadakan halal bihalal pada hari Rabu 3 Mei 2023. Saat tiba di Mabes Polri, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono dan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho beserta pejabat utama Mabes Polri lainnya saling bersalam-salaman dan bermaaf-maafan. Selain merayakan kemenangan Idul Fitri, acara halal bihalal keluarga besar Mabes Polri ini juga sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi keluarga besar Mabes Polri. Acara halal bihalal ini juga dihadiri puluhan anggota keluarga Mabes Polri lainnya. Usai berhalal bihalal dengan keluarga besar Mabes Polri, Rabu siang 3 Mei 2023, Kapolri terbang menuju Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur untuk meninjau Posko 91 Command Center guna mengecek kesiapan pelaksanaan KTT ASEAN ke-42. Posko 91 Command Center merupakan pusat komunikasi yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kemampuan mendeteksi identitas baik tamu, delegasi maupun masyarakat sekitar, mendeteksi kondisi cuaca, gelombang, dan peringatan bila terjadi gempa bumi. Polri juga terus bersinergi dengan TNI serta pihak terkait lainnya dalam melakukan pengamanan event internasional ini. Rapat koordinasi dan evaluasi diadakan setiap hari demi pemantapan pengamanan event ini. Baru saja kita mengadakan pengecekan langsung terkait dengan kesiapan kepolisian dalam rangka pengamanan KTT ASEAN atau ASEAN Summit. Kita mengecek beberapa titik dan salah satunya saat ini kita berada di 91 Command Center, tempat pusat kendali operasi terkait dengan seluruh rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi kita mengecek langsung bagaimana mulai dari bandara sampai dengan titik akomodasi, kemudian sampai dengan tempat kegiatan, semuanya termonitor dan terawasi. Dan petugas-petugas yang melaksanakan tugas semuanya bisa tersambung dan bisa melaporkan kegiatan mereka pada saat di lapangan dengan command center. Dan dari command center tentunya bisa memberikan perintah-perintah terkait dengan langkah-langkah dan kegiatan yang harus dilaksanakan. Kemudian kita cek juga tadi satu persatu terkait dengan fasilitas yang ada, mulai bagaimana command center bisa mendeteksi masyarakat yang datang, baik tamu asing ataupun masyarakat lokal, identitasnya. Kemudian juga kita pasang data-data orang yang harus diawasi, yang ada di catatan kepolisian, yang tentunya itu juga menjadi bagian yang
kita pastikan bahwa semuanya bisa berjalan, termasuk juga data terkait dengan, karena di sini wilayahnya berada di dekat pantai, dekat laut, sehingga kita ingin memastikan bahwa semua kapal yang ada bisa terdeteksi, jenis kapalnya apa, pemiliknya siapa. Dan ini terima kasih Pak KSOT sudah memberikan akses untuk kita, sehingga dengan demikian semua jalur masuk, baik lewat dermaga, lewat laut, semuanya bisa terdeteksi. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang tentunya ada beberapa tempat yang kita alihkan. Tentunya dalam kesempatan ini kami dari jajaran kepolisian akan melakukan rekayasa-rekayasa khususnya terkait dengan pada saat ada delegasi yang lintas dan lewat, sehingga kemudian tentunya ada pengalian-pengalian arus. Oleh karena itu terkait dengan ketidaknyamanan masyarakat yang mungkin terganggu karena memang ada pengalian arus, kita tentunya mohon maklum dan mohon maaf. Tentunya kami akan terus melakukan peningkatan, pengecekan, dan evaluasi terkait dengan kesiapan pengamanan yang akan kita laksanakan. Dan kemudian juga kita tadi juga cek terkait dengan bagaimana posko command center bisa memonitor apabila terjadi situasi bencana, kemudian kondisi cuaca, kondisi gelombang, alarm apabila terjadi gempa dan sebagainya, semuanya bisa kita monitor, sehingga pada saat kita harus melakukan langkah dari mulai normal, kontingensi, sampai dengan kita harus melakukan escape, semuanya terawasi dan bisa terpantau serta bisa kita kendalikan. Untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan, Polri melibatkan 8 Satgas, diantaranya Satgas Preemptif, Satgas Preventif, Satgas Walrolakir, Satgas Antiteror, Satgas Tindak, Satgas Gakum, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Keesokan harinya, Kapolri meneruskan pengecekan kesiapan pengamanan KTT ASEAN dengan meninjau kegiatan Tactical Floor Game. Simulasi pengamanan dilakukan untuk semakin memantapkan pola pengamanan pada seluruh rangkaian event internasional ini. Baru saja kami dari Satgas Pengamanan, khususnya dari kepolisian, yang terdiri dari 8 Satgas melaksanakan kegiatan Tactical Floor Game. Jadi latihan yang kita laksanakan pagi ini tentunya merupakan dari upaya kita untuk mempersiapkan rencana pengamanan yang akan kita laksanakan untuk menggelar rangkaian pengamanan yang tentunya nanti akan dilaksanakan bersama-sama dengan rekan-rekan dari TNI. Ada beberapa persoalan yang disampaikan, yang tentunya ini menjadi tugas dari Satgas yang kita persiapkan, mulai dari preemptif, preventif, Satgas Penindakan, Satgas Gakum, Satgas yang terkait dengan pengawalan rute atau yang biasa disebut dengan roh lahir, dan kemudian Satgas yang lain, Satgas Banop. Tentunya harapan kita dengan memberikan contoh-contoh persoalan yang ada, seluruh anggota kemudian memahami apa yang menjadi tugasnya dan kemudian mampu melakukan
penyelesaian persoalan, cara bertindaknya harus seperti apa, dan bagaimana harus berkoordinasi dengan satgas-satgas yang lain dan juga berkoordinasi dengan rekan-rekan TNI yang ada di ring 1. Dan nanti secara lebih lengkap akan dilatihkan pada saat pelaksanaan TFG gabungan. Namun demikian, kita harapkan dengan latihan yang kita lakukan hari ini, masing-masing anggota mengerti apa yang menjadi tugasnya, bagaimana berkoordinasi antar satgas, dan kemudian bagaimana berkoordinasi dan berkomunikasi pada saat menerima informasi dan arahan-arahan dari para pimpinan yang berada di lapangan ataupun yang berada di command center. Jadi mudah-mudahan ini semua tentunya bisa memberikan persiapan kita dalam pengamanan yang akan kita laksanakan beberapa hari mendatang. Dengan digelarnya Tactical Floor Game, diharapkan dapat terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik sesama Satgas Kepolisian, TNI maupun pihak terkait demi mensukseskan KTT ke-42 ASEAN. Usai meninjau Tactical Floor Game, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengecek pengamanan di venue utama KTT ASEAN ke-42, diantaranya Hotel Ayana dan Kapal Pinisi. Hotel Ayana adalah lokasi yang digunakan untuk makan malam para delegasi KTT ASEAN, sementara Kapal Pinisi merupakan salah satu fasilitas yang digunakan para pemimpin negara ASEAN dalam rangkaian kegiatan KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kapolri menyatakan seluruh venue dipastikan aman dan terus termonitor oleh tim Densus 88 Polri. Tim penjinak bom pun terus disiagakan mengawasi venue KTT ASEAN secara selektif. Lokasi-lokasi yang menjadi objek pengamanan utama diantaranya Bandara Komodo, Hotel Bintang Flores untuk Media Center, Puncak Waringin, Hotel Ayana, dan Hotel Meruora untuk konferensi kepala negara ASEAN. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi Kepala Pengurus Kemala Bhayangkari, Juliati Listio Sigit Prabowo, menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Yayasan Kemala Bhayangkari ke-43. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun kali ini, Yayasan Kemala Bhayangkari mengusung tema mendukung terlaksananya nilai-nilai kebhayangkaraan dengan semangat merdeka belajar di seluruh satuan pendidikan Kemala Bhayangkari. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengapresiasi kinerja keluarga pengurus Kemala Bhayangkari atas kegiatan yang telah dilaksanakan, khususnya di dunia pendidikan. Yayasan Kemala Bhayangkari selama 43 tahun, yang secara khusus memang fokus di bidang pendidikan. Tadi kita lihat bagaimana perkembangan dari Yayasan Kemala Bhayangkari dalam mengembangkan terus pendidikan yang ada, dan juga kegiatan-kegiatan lain, baik kegiatan sosial, berbagai macam kegiatan, saya kira sudah disampaikan tadi oleh Ibu Ketua Pembina, luar biasa, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Kepala Pengurus Kemala Bhayangkari, Juliati Listio Sigit Prabowo mengapresiasi seluruh pengurus Kemala Bhayangkari yang juga telah aktif membantu melaksanakan seluruh kegiatan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pemberian penghargaan dipimpin langsung oleh Kepala Pengurus Kemala Bhayangkari, Juliati Listio Sigit Prabowo, kepada penerima pendidikan bantuan Kemala Bhayangkari. Rangkaian acara diakhiri dengan prosesi pemotongan tumpeng dilakukan oleh Kapolri didampingi Kepala Pengurus Kemala Bhayangkari dalam tanda syukuran atas peringatan Hari Ulang Tahun Kemala Bhayangkari ke-43.
Tiga hari menjelang acara puncak konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memimpin apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam apel ini, Panglima TNI dan Kapolri mengecek pasukan dan alutsista yang digunakan dalam pengamanan KTT ASEAN. Sekitar 12.000 personel gabungan dari TNI, Polri, dan stakeholder dikerahkan untuk memberikan pengamanan terbaik pada event internasional ini. Sinergitas TNI-Polri beserta pihak terkait melakukan pengamanan dan penjagaan mulai dari proses kedatangan delegasi hingga kegiatan utama KTT ASEAN tahun 2023. Ini merupakan bentuk bahwa TNI Polri siap untuk melaksanakan kegiatan rangkaian pengamanan yang akan diselenggarakan mulai tanggal 7 sampai dengan selesainya nanti. Dan tentunya TNI Polri akan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari kedatangan, akomodasi, kemudian kegiatan di venue-venue maupun kegiatan lain yang tentunya telah disiapkan. Ada beberapa event utama dan event tambahan yang tentunya semua harus berjalan dengan aman dan lancar. Dan tentunya penyelenggaraan yang sukses, pengamanan yang baik tentu akan membawa posisi Indonesia mencapai posisi yang tentunya disegani di kawasan internasional. Dan tentunya kita harapkan dengan penyelenggaraan dan pengamanan yang baik, tentunya juga akan menghasilkan keputusan strategis untuk kawasan ASEAN. Untuk kegiatan yang harus dilakukan, tentunya soliditas dan sinergitas antara seluruh peserta atau petugas keamanan menjadi sangat penting. TNI, Polri, BSSN, BIN, dan seluruh stakeholder baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi kunci sukses terselenggaranya pengamanan. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kita minta dan kita arahkan semuanya segera membaur, bersatu, dan kemudian mengenali apa yang menjadi ancaman tugas masing-masing, dan kita siap untuk menghadapi berbagai macam ancaman, mulai dari masalah kriminalitas, masalah kendala-kendala pada saat di rute, masalah teroris, masalah unjuk rasa, dan juga persiapan contingency plan apabila ada hal-hal yang harus dilakukan. Tentunya ini menjadi kesepakatan bahwa TNI Polri solid, sinergi, dan siap untuk melaksanakan pengamanan KTT ASEAN 2023. Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan bahwa apel gelar pasukan ini sekaligus memastikan bahwa seluruh personel maupun sejumlah peralatan yang ada telah siap untuk dioptimalkan dalam melakukan pengamanan KTT ke-42 ASEAN. Usai apel gelar pasukan dan pemeriksaan pasukan serta alutsista yang digunakan dalam pengamanan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Panglima TNI dan Kapolri memimpin pelaksanaan Tactical Floor Game. Dalam kesempatan ini, Kapolri kembali menekankan pentingnya setiap personel yang bertugas untuk memahami tugasnya. Kapolri dan Panglima juga mengungkapkan sinergitas TNI-Polri menjadi kunci sukses keamanan penyelenggaraan KTT ASEAN. Dalam kesempatan ini, Panglima TNI Yudo Margono mempersilahkan masyarakat yang ingin bersinergi bersama TNI-Polri untuk mengamankan KTT ASEAN.
Menurut Panglima TNI, hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat juga bangga atas dipercayanya Indonesia menjadi keketuaan KTT ASEAN ke-42. Masih dalam rangkaian kesiapan pengamanan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kembali meninjau 91 command center. Dalam kesempatan ini Kapolri melakukan pengecekan baik personel dan semua peralatan komunikasi yang digunakan terhubung dengan 91 command center. Dari peninjauan bersama Panglima TNI ini, Kapolri menyatakan seluruh personel TNI Polri sudah melakukan evaluasi terkait dengan kendala-kendala yang ditemukan. Kapolri juga terus mengimbau jajarannya untuk terus mensosialisasikan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kepadatan kendaraan demi kelancaran KTT ASEAN dan mobilitas masyarakat di Labuan Bajo. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menambahkan terpilihnya Labuan Bajo sebagai lokasi pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat dan juga negara. Senada dengan Kapolri, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga menyampaikan bahwa masyarakat Labuan Bajo harus bangga dengan pelaksanaan KTT ASEAN di wilayah mereka.